kasih testimoni cara pakainya. Jadi dari manfaat kulus ini, tapi tidak langsung praktek, tapi akan saya gambarkan saja dari kulus ini. Nah, oke, langsung saja saya buka. Nah, ini seperti ini kulus. Nah, ini dia. Kecil tapi bermanfaat untuk menjaga keharmonisan teman-teman, yaitu agar menjaga hubungan rumah tangganya. Baik, cara pakai gimana? Kan di sini masih baru, kalau masih baru itu menggumpal dia. Tapi tidak takut, jangan takut. Produk ini apa namanya? Nggak bisa keluar. Tapi caranya seperti ini, dikocok. Nah, supaya apa? Biar yang isi di dalam botol ini yaitu buyar, dalam arti buyar itu ya pokoknya buyar ya, seperti itu. Nah, supaya biar keluar. Nah, bisa dilihat di sini, ini kalau keluar di sini basah. Nah, seperti itu. Basah, melihat mengkilat. Bagaimana mengkilat? Ya. Nah, ini mengkilat. Cara pakai gimana? Mudah. Cara pakainya di Mr. P, yaitu cara pakainya di mananya? Sebelumnya cuci dulu Mr. P-nya. Cuci yang bersih baru lalu menggunakan kules. Kules ini. Nah, cara pakainya di mananya? Bukan di atasnya tapi di bawahnya. Di bawah jenggernya. Nah, di bawah jenggernya kita oles-oles. Tunggu dulu. Tunggu beberapa sambil dipijat-pijat. Dipijat-pijat di jenggernya sambil diurut. Nah, tunggu dulu sambil diurut. Nah, tadi kan sudah diurut. Nah, itu habis itu setelah diurut tunggu 15 menit, ditunggu dulu biar dia meresap ke pori-porinya, habis itu dicuci. Nah, setelah dicuci udah bersih, baru Bapak Ibu atau teman-teman bisa mempraktekannya bersama pasangannya, yaitu yang sudah, ini khusus yang sudah menikah. Nah, sekian dan terima kasih. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman bisa menghubungi yang meng-share video ini. Jangan lupa di order kulus untuk menjaga dan tahan lama saat berhubungan.